Hujan lebat sejak awal pagi tadi tidak menghalang dua beradik menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai pagi ini. LK Swini, 24 tahun dan adiknya Elpa Vitra Wini, 22 tahun, hadir ke pusat mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Bukit Indah sejak jam 9.50 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Pavitra Wini berkata, mereka dua beradik tidak mahu terlepas peluang menjalankan tanggungjawab mengundi dan terbabit dalam proses demokrasi negara. Terutama mengundi adalah rakan mereka Eng Yin Zin, 20 tahun. Yang ini kali ketiga mengundi. Rasa happy because dapat mengundi kali ketiga. Apa pesanan awak kepada orang muda yang layak mengundi pada kali ini? Perlu menunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Ada penatawan yang lain ke yang aku sama usia yang mengundi untuk kali ini pada ajak awal bersama? Ada kawan sekolah. Ramai juga. Yang tinggal kat jauh. Mereka kena datang mengundi juga lah. Ya. So hari ni awak datang berdua ke ada dengan family sekali? Kami datang berdua sajalah. Untuk hari ni lah. Oh, ibu hantar pagi tadi dan mula ni? Bukan Doni ni lah. Oh, okay. So awak berdua je Doni. Pukul berapa datang tadi? Kita datang pukul 10. Untuk mengenai? Ya. Boleh kita tangan?